Dilansir dari beberapa sumber berita, Ketua Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19 Sandiaga Salahuddin Uno atau yang dikenal Sandiaga Uno pada hari Sabtu 3 Mei 2020 bersama Relawan Jokowi melakukan acara pembagian sembako kepada 300 kepala keluarga di lingkungan TPA Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut Sandiaga Uno, pandemi COVID-19 adalah masalah bersama, sehingga seluruh komponen masyarakat harus bergandengan tangan melawan virus ini. Tidak boleh ada keberpihakan secara politik maupun warna. Mari kita lawan dengan mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah. Sekarang kita waktunya untuk patuh sama pemerintah dengan arahan-arahan pemerintah. Kunci kita untuk bisa mengalahkan COVID-19 ini adalah kita bersatu padu, kita saling mendukung, dan kita juga pastikan bahwa wabah ini pasti berlalu.